Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Niki Dwi Septiawan. Nah, di video kali ini Niki sedang mau melubang-lubangi galon bekas air minum. Nah, seperti apa caranya? Lah, langsung kita praktekkan aja ya. Cara melubangnya seperti ini, guys. Langsung kita cobloskan aja seperti ini. Tapi hati-hati. Jangan sampai kena tangannya, sob, pisaunya. Galonnya sudah dilubangi semua. Kali ini saya mau ngambil pupuk kandang ya, guys. Kali ini saya mau izin orangnya terlebih dahulu. Oke, guys, ikutin perjalanan. Nah, guys, tadi saya sudah izinnya sama orang yang
kata ngisi bobok segini banyak ini tambah berkeringat guys, saking apanya nih capeknya guys, capek panas. Oke kita lanjut lah, berkeringat nggak apa-apa so. Yang penting sehat. Oke guys, sesudah pupuknya dibawa ke depan semuanya, habis itu kita tunggu sampai 3 hari ya. Oke guys, kita tunggu video di hari berikutnya ya. Nah guys, ini paket kita sudah datang guys. Ini adalah bibit tanaman mentol, stevia, sama apalah lagi ini tidak ada. Oke lah, langsung kita buka aja ya bibit tanamannya nih, ada apa aja ini di dalam. Ini bukanya kita harus hati-hati ya guys. Masih. Masya Allah ada
naik guys. Wah, sampai berkeringat. Buka bungkusan dulu. Tidak apa-apa sambil olahraga. Biar sehat, berkeringat ini biar sehat. Nah, ini dia guys. Ini buang aja ini. Nah. Kayak piye to? Lah kok malah ngotok ya? Ah enggak pelan-pelan lah ini bukanya. Nah guys, itu udah bungkusannya sudah dibuka semua. Ini adalah bibit tanaman mint lemon ya. Ini tanamannya seperti ini ya guys ya, mint lemon. Dan yang ini adalah bibit tanaman apa ini? Dan yang kedua ini adalah bibit tanaman rosemary ya. Ini adalah untuk makanan khas barat kok. Nah, namanya kok kayak tetanggaku ya. Nah, namanya Bu Mary. Ya udah kita taruh di sini. Dan yang bibit tanaman yang ketiga ini adalah apa ini? Nah, banyak kok nampil ya. Dan bibit yang ketiga ini adalah bibit tanaman oregano. Ini manfaatnya ini bisa dibuat masakan asem-asem ya. Ini rasanya ini enak sekali. Oke, kita taruh di sini bibit tanaman yang ketiga. Dan bibit tanaman yang keempat ini adalah, nah guys, ini adalah bibit yang keempat ini adalah stevia. Coba kita coba ya. Wah, ini rasanya ini manis sekali ya guys ya. Nah, oke, langsung kita taruh. Dan bibit tanaman yang kelima. Nah, tadi baru 4 ya, ini 5 ini. Nah, ini adalah bibit tanaman mentol. Ini kita cium ya, guys ya. Wah, ini harum. Baunya itu seperti permen mentol guys ya. Wah, wangi sekali. Bibit mentol yang kelima. Dan bibit tanaman yang keenam. Bentar, ini kok ambil apa? Ini apa ini guys? Laksa. Ini bibit tanaman laksa ya guys. Oke, kita taruh. Dan bibit tanaman yang ketujuh apa ini? Apa ya ini? Marjol. Apa ini? Kacang. Apa ini? Taruh aja ya. Dan yang terakhir ini adalah bibit tanaman apa ini? Peppermint. Ini adalah bibit tanaman peppermint ya. Oke guys, langsung kita taruh aja ini. Bentar kita kretek.
guys, ini tanamannya kita masukin ke pot dulu. Ini nanti sore kita tanam. Ini proses penyesuaian ya. Ntar sore kita tanam. Ini proses penyesuaian. Nah, udah kita taruh di pot, habis-habis itu kita kasih air, guys. Siramnya seperti ini nih ya, guys. Dicepretin gini ya. Guys, kita taruh di sini aja ya. Ntar sore kita tanam. Oke, guys, ya. Kita tunggu sampai sore ya, guys, ya, penyesuaiannya. Oke, tunggu video selanjutnya ya. Nah, oke, guys. Udah kita tunggu sampai sore penyesuaian dan pokoknya udah kita tunggu sampai 3 hari. Habis itu langsung kita tanam, guys, ya. Tanaman yang tadi ini adalah tanaman daun mint mentol. Oke, langsung kita tanam aja. Kita buat lubang seperti ini. Warna putih yang sudah kita isi dengan pupuk kandang, guys, ya. Oke. Rosemary sudah kita tanam. Dan yang ini adalah buat lubang ini yang sangat dalam ya, untuk menanam bibit tanaman peppermint. Udah kita tanam.
dan yang ini adalah bibit. Oh ya, ini masih ada. Nah, dan yang ini adalah bibit tanaman apa tadi? Oregano ya. Ini adalah bibit tanaman oregano, guys. Nah, manfaat tanaman oregano ini fungsinya untuk penyedap rasa ya, bisa membuat sup oseng-oseng. Kemudian tidak hanya itu, oregano pun bisa juga untuk dijadikan. Jadi saya akan manfaatin. Ini buat sup ya. Dan yang terakhir, ini bibit tanaman laksa. Nah, laksa ini saya akan manfaat, guys. Laksa ini bisa mengobati perut kembung, mengobati cacingan, mengobati penyakit kadas, merangsang haid, kemudian mempercepat pemulihan kesehatan, paksa melahirkan ya. Ini fungsi manfaat dari tanaman laksa. Kurang dalam. Laksa ini adalah tanaman herbal, guys. Laksa. Jadi cocok buat dijadikan obat herbal. Buat merangsang haid sama mengobati cacingan dan perut kembung itu kayak masuk angin sama semua. Oke, guys, laksa sudah kita tanam, alhamdulillah. Oke, guys, ya. Oke, guys. Sudah kita tanam semua. Habis itu kita panaskan di bawah terik sinar matahari.
guys, proses penanaman bibit sudah selesai ya guys ya. Terima kasih sudah menonton video YouTube saya, dan untuk itu jangan lupa like dan subscribe buat semuanya. Selamat bertani ya. Dadah.